Oke, langsung saja kita mulai pertandingan yang kedua antara Log Horizon melawan Ackerman kali ini, pemirsa. Dan kali ini kita lihat dari Log Horizon mendapat first pick kali ini, siapa kira-kira yang akan diamankan oleh Log Horizon. Di sini saya tidak sendiri, sekarang bergantian bersama Kak Alfi. Gimana, Kak? Ini kayaknya ini seru ya, karena ini adalah pertandingan terakhir. Maksudnya di hari ini. Di hari ini ya. Terakhir di hari ini. Malam hari ini. Kita lihat yang di band tetap Brudi nih, Kak. Gimana? Emang ada apa Brudi itu, Kak? Enggak tahu ya. Apa jangan-jangan awalnya huruf B, maka bencana gitu, Pak. Oh, bencana ya? Brudi gitu ya. Dan Natalie juga. Natalie itu selalu di band di setiap pertandingan gelai kali ini. Natalia. Karena memang cewek terus suka menghilang, menyakiti lagi. Ghosting dong. Ghosting. Itulah Natalia. Dan kali ini first pick akan diamankan di band lagi Claude, ternyata di band. Sementara untuk tim Ackerman akan band siapa? Kira-kira kalau seperti ini kayaknya bandnya Tank. Tank belum di band. Kita memang aja nge-band Tank. Ada. Biasanya Tank-Tank yang masih OP-OP. Oh, tapi ini Benedetta. Terband kali ini, Kak. Benedetta itu hero cewek yang lincah-lincah juga itu. Pandai pergi dari kenyataan. Selanjutnya, kali ini first pick kita lihat siapakah yang akan diamankan. Oke, Esme Janda kali ini. Esmeralda di pick awal diambil oleh Log Horizon, sementara dari Ackerman kali ini akan mengamankan siapa ini? Siapa itu? Oh, Diki. Diki. Apakah Diki? Oh, sama Leo Moore. Leo dan Diki. Apakah akan Diki Pider kali ini, pemirsa? Kita lihat. Esmeralda. Matilda, ya. Matilda dan Diki. Sepertinya akan Diki Pider lagi kayaknya. Kalau kita lihat tadi pagi ada Diki Pider. Malam hari ini apakah akan ada Diki Pider lagi? Selanjutnya kita lihat siapakah yang akan dipick oleh tim Log Horizon. Log Horizon, siapakah yang akan dipick kali ini, pemirsa? Log Horizon. Oke, sepertinya istrinya Raffi Ahmad dan Xbox kali ini. Xbox dan Nagita Silvana. Istrinya Raffi Ahmad ya. Oke, selanjutnya dari tim sebelah atau tim Ackerman. Ini ngepick siapa ini? Siapa yang akan terpick kali ini, pemirsa? Oh, Leo Moore tadi ya. Leo Moore kali ini dipick. Skinnya bagus ini. Ini beli apa ngerampok ini? Canda ngerampok. Oke, Leo Moore. Dan sepertinya akan mulai band lagi, band yang ketiga. Dan kalau kita lihat kira-kira yang di band siapa? Dirot. Di band ya? Ada apa? Ada apa ini dengan Dirot? Gak tahu ini. Malam-malam ini. Efek malam. Efek malam ya, Dirot di band. Dan dari timnya Log Horizon belum memilih Tank dan belum memilih Core. Sementara di timnya Ackerman belum memilih Core juga. Oh, Yisun Shin di band. SS. Kira-kira siapa ini? Tank kalau gak salah. Apa Tanknya Diki nanti? Diki Kuder. Diki dibuat Tank. Diki Tank. Tapi kita lihat coba siapa yang akhirnya akan di ban kali ini. Kok di ban di pick? Oke, Uranus. Uranus Silver lagi, berskin lagi. Oke, kali ini Uranus sudah diamankan dan sepertinya kita akan lihat siapakah core dari tim Log Horizon kali ini, pemirsa. Oke, Kaja sebagai support sepertinya. Dan apakah tanknya itu Silvana nanti? Apa no core? Oke. Okay. Kita lihat Kaja. Kaja memang enak dibuat itu. Oke. Okay. Okay, no MM tapi menggunakan Hellcurt, mematikan lampu sebelum mematikan musuh. Oke, okay, gak jadi. Akhirnya memilih Moskow MM. Tadi mendengar sarannya ke Alfi kayaknya. Dan ini core dari tim Ackerman. Kita lihat siapa. Siapa yang akan diamankan Ackerman kali ini, pemirsa?
masih menunggu dan MM lagi Granger. Oke. Kedua bersikin semua ya. Skin ya, gratisan atau ini, apa ini? Iya ini. Patut diragukan ini. Patut diragukan. Skinnya. Kita coba lihat pertandingannya akan sangat seru karena akan berduel 2 MM dari kedua tim antara Moskov dan Granger. Dan kepada teman-teman semua, acara ini adalah acara mensukseskan acara Sabian. Apa Sabian, Kak? Apa ya Sabian ya? Sabian itu adalah sayembara Avicenna bikin tegang. Oke, dan jadi, jangan lupa apa, Kak? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Share biar, boleh nggak ini? Oke, share juga ke teman-teman. Oh, ke teman-teman yang suka ML. Nah, Mobile Legend maksudnya. Ini ya, ini malam-malam ya, jadi jangan pikiran jangan aneh-aneh ya. Ya, malam-malam ya. Udah malam. Oke, kali ini pemirsa kita lihat siapa yang belum 100% ini. Oh, Silvananya. Oh, Silvana. Masih menemani Ravatar seperti. Oke. Okay. Ravatar biar bubuk dulu ini. Nah, kita Silvana. Kita lihat kalau dari kedua pick-pickan ini kira-kira siapa yang lebih unggul, Kak Alvi? Oke. Okay. Kalau saya Eckerman ya, biasanya. Kalau sampean? Kalau saya belum tahu ini, Kak. Karena kedua tim ini sama-sama kuat. Iya, sama-sama kuat. Ada Esmeralda juga dan Uranus. Coba kita lihat nanti ya. Sementara kedua tim sudah berjalan mengisi lane masing-masing dan dari kubu Eckerman sudah start untuk buff ungu, sementara tim Log Horizon start buff ungu juga. Dan kita lihat kali ini di tengah ada Diki sama Matilda. Sementara di tim Log Horizon ada Silvana dan Kaja. Kaja. Oke, kita lihat kedua tim sekarang sedang bermain. Oke, kali ini dirusuh buff-nya ini. Apakah bisa didapatkan? Ya, retrinya mana? Oke, terkena retrinya ya. Dan kita lihat, oh langsung recall saja. Nah, apa yang terjadi? Gimana? Apa yang terjadi kali ini? Apakah Kaja? Tidak. Si Diki gak berani. Oke, kali ini kita lihat. Apa yang terjadi kali ini? Aduh, apa yang terjadi dan oke, okay, tidak jadi tidak. Meninggal dan Hakim, MM-nya meninggal, Kak. Aduh, ini kurang pergerakan ini kayaknya. Kurang pergerakan ya. Kurang lincah ya, kurang face hand ya. Ah, face hand. Dan kalau kita lihat kali ini sementara 3-0. Sementara jadi di awal game Eckerman. Oke, dari Eckerman. Eckerman mengungguli sementara 3-0 dan kalau kita lihat kali ini Nagita Silvana sedang menggebuk-gebuk. Gebuk-gebuk gerobak. Iya, menjaga turret. Sementara kali ini Kaja mengisi di bawah. Kaja kok diam aja ini? Oh, enggak. Ngetrol paling. Apa ini sebagai strategi? Nah, strategi. Ya. Menjebak ini. Oke, kali ini datang. Oke, datang juga Esmeralda. Esmeralda, apa yang apa terjadi? Tidak terjadi. Dan kali ini Granger sudah mendapatkan Silvana tadi. Dan kita lihat war dilanjutkan kali ini Granger-nya. Oke, flick, memilih flicker saja itu Kaja. Dan apa yang terjadi kali ini? Kaja sedang melindungi MM dari Log Horizon. Sementara Diginya ternyata mundur. Diginya tidak Digi feeder ini, Kak. Oh, tapi Digi tank ini. Oh, menjadi tank. Iya. Digi tank, Digimon. Kalau kita lihat kalian di tengah, okay. Pertarungan yang sangat sengit. Silvana dan Matilda. Iya. Silvana ini. Oh, Silvana ngumpet. Kali ini akankah tergeng Esmeralda? Oh, tidak. Tapi minion di ini, Kak. Dipotong. Iya, dipotong semua biar setidaknya minionnya sudah menang lane. Dan kita lihat kali ini Nagitanya di gangbang. Nagita Silvana di gangbang. Dan kita lihat kali ini 5-0, Kak. 5-0, Kak. Masih belum ada. Ada apa? Mati ya, mati. Belum ada yang meninggal. Belum ada meninggal dari tim Eckerman kali ini. Dan meninggal lagi 6-0. Apakah akan menjadi game yang sangat cepat malam ini?
Dan ini waktu masih 3 menit ini. Masih 3 menit ya. Bagus sekali ini. Oke, ditahan mundur saja. Oke, meninggal. Dari tim. Oh, MM tuh MM. Oh, MM ya. Meninggal semua kali ini. Kita lihat apakah rata kali ini pemirsa? Oke, Matilda. Mantap sekali, dan kita lihat apa yang terjadi. Oke, mega kill kali ini didapatkan 91, Kak. 91. Leomord di sini sendirian. Gabut kayaknya sendirian. Kok enggak ada musuhnya? Dan kalau kita lihat dari Uranus sendiri memang seperti itu, Uranusnya R7. Kenapa? Menahan minion gitu. Dan ini hasilnya, turretnya jebol dua. Dan kita lihat Nagita Silvana sedang berjaga-jaga di sana. Sementara dari tim Ackerman akan siap turtle sepertinya setelah ini. Kita lihat diginya recall. Oh, recall. Enggak ada skinnya recallnya. Dan kita lihat kali ini pemirsa, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kali ini? Oke, meninggal hampir saja. Tidak jadi kali ini pemirsa, dan sepertinya turtle akan mulai di-start oleh Granger. Di bawah kali terjadi pertarungan. Oke, apakah flicker juga? Iya, jadi pergi dia. Oke, kali ini ditarik saja. Dan apakah meninggal? Oke, Uranus. Oke, meninggal Uranusnya ya. Kali ini kita lihat apa yang terjadi. Oke, sepertinya meninggal lagi Matildanya. Dan sudah mendapatkan 2 poin, Kak. 2 kill menjadi 11-3. Tetapi turretnya hancur. Leomord sudah mendapatkan turret ini sampai sini. Apa yang terjadi, apa turretnya? Oh, tidak, disembur saja, dibakar. Dan turret tengahnya, kita lihat Hancur juga. Ternyata permainannya sangat mengecoh, Kak. Turret atas, tengah, bawah gitu. Strateginya sangat baik. Iya, strateginya sangat baik sekali. Tapi kalau kita lihat, coba kita lihat di atas kali ini masih terjadi pertempuran. Tapi tidak jadi bertempurnya. Memilih untuk mundur dan melakukan objektif mencari farming dulu, mencari uang. Kita lihat ini uangnya 19 banding 12 ini. Iya, sudah kacek banyak. Apa kacek? Bahasa Indonesia ini kacek. Apa bahasa Indonesia ini? Selisih. Oke, kali ini apa yang terjadi kali ini? Ya, Matildanya meninggal. Dan siapa lagi yang akan meninggal? Siapa lagi ini? Pertarungan 2mm kali ini. Oke, unstoppable kali ini terjadi. Iya, Granger-nya sudah sangat kaya ini. Iya, kaya sekali, Sultan. Sementara diginya membuang-buang bom. Dan sepertinya ini akan mendapatkan turret sepertinya ya. Iya, turret mid, apakah dapat? Oke, hancur, jebol. Sementara di bawah Kaja sedang menahan laju Uranus. Tapi sepertinya juga sama, turretnya juga akan jebol ini. Jebol dalam hitungan detik. Iya, jebol apa enggak ini? Jebol? Jebol sepertinya. Jebol sama minion. Jebol sama minion. Iya, apa terjadi? Oh, enggak, kurang sedikit. Dan kita lihat lagi kali ini Xbox membakar-bakar. Oh, sementara Uranus mendapatkan MM dari Log Horizon. Dan ini enaknya Digi tuh seperti itu, bisa menyebar bom itu. Oke, kali ini pemirsa, oh, Kajanya meninggal dan turret tengahnya akan jebol kali ini. Tetapi Esmeralda masih memiliki ulti tadi. Iya, kali ini pemirsa, apa yang terjadi? Oke, meninggal monster kill. Dan sepertinya game akan diselesaikan dengan cepat oleh tim Ackerman. Oh, double kill, Bu. Double kill ya. Kita mantap, lihat. Mantap. Apa ini yang akan terjadi? Oh, recall. goreng dulu ya. Apa yang terjadi kali ini? Apakah dalam 8 menit ini bisa end? Kita lihat. Granger-nya sudah sangat sakit ini, Kak. Iya. Loh. Apa yang terjadi, Kak? Kenapa ini? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kurang tahu. Kita lihat reply. Kita lihat dulu. Loh, apa yang terjadi ini, Kak? Apakah Suren? Oh, Suren sepertinya, Kak. Pihak Ackerman ya? Iya. Apakah Ackerman surrender kali ini?
sebentar, kita perlu konfirmasi dulu. Apakah? Oh, tapi tidak ada apa-apa jadi. Tidak ada apa-apa ya? Kayaknya Suren ini kayaknya. Kayaknya Suren nih. Apakah Suren? Oke, sepertinya kita perlu menjeda live-nya dulu kak ya. Oke. Kita jeda dulu. Kita lanjutkan besok saat semifinal besok pagi.